Waduh. Olahraga. Aduh. PT. Ya. Itu belum disalamin. Aduh. Apa? Ada Rai. Le. Gimana Dilan, sehat? Apa? Dilan. Gimana? Sehat. Ngapa? Ini sehat. Sendiri. Ya elah. Nanya sehat sendiri. Dilan sehat. Gimana jadi? Alhamdulillah. Lo bagaimana? Sehat, alhamdulillah sehat. Hah? Sehat, alhamdulillah. Ngapa mau? Saya nggak bertanggung jawab. Kan tadi nanya apa kabar, oh, sehat mau. Alhamdulillah. Mau aja lo. Maksud kedatangan gua kesini, Le? Iya. Le? Iya. Udah nyawut. Maksud datang kesini cuma mau ngasih tahu sama lu nih. Ada apa? Nih, gua juga kalau bukan ada perintah. Lurah pasti tuh yang nyuruh tuh, lurah pasti nggak ada lagi. Bukan camat, bukan. Kan saya nggak ngomong camat, Pak Lurah yang nyuruh. Gue kan lagi di rumah. Gue jadi suka geli juga. Tapi tuh denger, giliran di sana jauh denger. Gue lagi di rumah, Le. Ya. Le. Iya. Iya. Gue lagi di rumah. Si Dede datang. Dede lagi, nggak bosan tuh si Dede datang mulu. Dede, dia bukan kerja di kelurahan kan dia. Itu belum dia, makanya. Nah, yang di kelurahan makan gua. Diri. Dede bukan kerja belum. Dia bingung. Si Dede bilang apa sama Pak RT? Si Dede. Bilang apa sama Pak RT? Gue lagi di rumah, Dede datang. Si Dede datang. Pak RT. Kata si Dede tuh. Si Dede datang. Iya, si Dede berarti tuh yang ngomong. Kan gue lagi di rumah. Iya, berarti tuh si Dede. Please, Dek, Pak RT. Ada apa, Dek? Kata Pak Urah. Betul. Kata Pak RT dong, masa kata Pak Urah? Lagi begini sehat loh. Situ yang sehat. Ada apa, Dek? Ini Pak RT, saya perintah dari Pak Lurah. Pak RT harus mengadakan olahraga mengandungkan fisik. Bagus. Olahraga? Mengajak olahraga, ngetes fisik gitu. Fisik? Iya, fisik. Fisik, dia bilang gitu. Ya, ini gua ngangkat ini. Ngangkat. Nah, oh, barbel. Sambal. Kalau sambal mending mangkok, piring. Ini namanya barbel. Ini namanya barber. Barber. Kalau barber tukang potong rambut, Pak RT. Barber nih. Itu barbershop beda lagi. Emang udah latihan apa aja, Pak RT? Makanya kekuatan gua lo itu. Iya, udah latihan apa aja? Boleh. Satu. Dua. Tujuh. Sembilan. 12. 103. Keren gitu bener. Karena gue baru 4, Le. Kacau. Jadi begitu, Le. Jadi kita, ya gue mengarah bukan apa karena gue adalah RT gitu. Apa kata lurah, cuman ini dapat hadiah makanya. Oh, Pak Lurah nyiapin hadiah buat Pak RT. Hadiah? Iya, kan sudah ngomong begitu. Hah? Iya, hadiah dapet hadiah. Hah? Hadiah dapet hadiah. Hadiah? Iya! Set lah. Itu jadi... Ini salah pasti nih. Karena suka begini terus. Hmm. Iya, si Dede ini biangnya. Gimana? Si Dede. Ini ngomongin si Dede, gak ngomongin si... Dede! Si Dede! Gua mau tanya sama lu. Iya, Pak Sule. Lu sebetulnya kerja di tempat gua atau di kelurahan? Lu ngurusin lurah mulu. Ih, Pak Sule kan yang suruh ke kelurahan.
suruh bikin ini, lagi ngebangun kan. Suruh minta izin ke kelurahan, suruh ngurus. Terus Pak Lurah bilang apa? Katanya dulu sama Lurah disuruhnya. Iya, disuruh sama Pak Lurah si Pak RT tuh. Dek, jelasin dek. Ini lagi-lagi ngobrol lagi dulu. Lagi dijelasin. Bilang ada dari Pak Lurah gitu. Iya, ini lagi. Dek! Ini lagi! Ini sabar, Pak. Ini kan... lagi diurusin. Iya, ini. Bapak sabar banget jadi. Terus Lurah ngomong apa? Si Lurah ngomong gini, dek tolong sampein ke Pak RT. Gua kan malu ini ada tamu masa... ada masalah begini. Iya juga sih Pak Sule. Terus Pak Lurah ngomong apa? Suruh cariin guru les musik. Hah? Jawab. Rahmat, salah. Dari suatu apa? Bukan latihan fisik. Musik. Les musik. Percuma kan gua kasih tahu juga. Orang adem kupingnya. Kayak asir gua. Ini buat sulap. Kok sulap? Buat jalan di atas tambang. Jalan di atas tambang. Gimana caranya, Pak RT? Jalan di atas tambang. Iya. Coba. Gimana, coba. Pak RT? Segini kurang parah. Iya. Dia berdoa. Oh, jalan di atas tambang. Oh iya, benar juga. Jalan di atas tambang. Jalan di atas tambang, ini tambang, nih, iya. Nih, nih, ini nih, jalan nih, di sini. Nih. Bawah ini mah, di atas tambang tuh. Ya. Bener. Di atas itu tambang, ini di atasnya. Gua mah jalan di atas tambang, gua jalan di atas tambang. Lu yang salah. Salah Bang Narji. Yang salah lu, lada ngomong. Lu jelasin deh, lu salah lu, RT. Waduh, gue dari pagi deh. Dari pagi ngapain? Dari pagi, apa gini hari gue masih begini tuh. Waduh, amat juga Pak RT. Kan fisik, lo udah bilang kan. Salah. Les musik sebenarnya Pak RT. Bagaimana sih kalau ngomong-ngomong? Les musik. Oh, yang saya bilang itu les musik, teh kasih tau Pak RT. Nah, ya. Pak RT. Ya. Yang benar itu les musik. Bukan tes fisik. Bukan tes fisik. Bukan les musik. Jadi harusnya? Les musik. Les musik. Salah. Le. Kang Sule udah capek. Bengong kan, kasihan lo Kang Sule. Sule udah capek. Le, salah Le. Ini salah informan. Enggak, salah kuping Pak RT. Nek. Informannya enggak salah Pak RT. Yang salah kupingnya. Tuh. Apa yang ngomong? Itu Pak RT yang salah. Bukan dia. Aduh salah. Emang salah. Jadi... hidup kok salah terus. Les musik. Les musik. Hah? Les musik. Bagaimana? Les musik. Les musik. Anda disalahin, Anda ngomong les musik perasaan. Habis bagaimana nilai nih? Ini salah. Ya udah salah, tinggal ngomong sama Pak Lurah aja. Ini punya orang ini. Nyewa. Nyewa gua. Nyewa Pak Sule. Duit mulu. Gua cuma ngomong doang gua mah. Ngomong doang. Ujung-ujungnya juga maksa. Berapa bentengnya atau Pak Sule? Berapa? Ini kasih deh. Nih Pak. Goceng. Ih, mahal amat. 5.000. Nih, dari Pak Sule. Apa nih? Ini dari Pak Sule nih. Ah, kasihin sono. Kasihin. Tangan mana? Lomboknya di pegang. Kacau. Nih, makasih, Le. Sama. Le. Sama-sama. Le. Sama-sama. Makasih, Le. Sama-sama.